السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang insyaallah kita semua sedang mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang cukup baik, di dalam majelis taklim di rumah orang tua kita, saudara kita, yang insya Allah sama-sama kita doakan mudah-mudahan rumah ini ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat semua hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini sengaja kita mengambil tema mengenai kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dan cintanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena besok insyaallah kita sama-sama memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Insyaallah malam hari ini kita sedikit membuka lembaran sejarah bagaimana agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbul rasa cinta yang lebih kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu saudara sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya Allah kepada yang lain adalah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak manusia yang ada di bumi ini sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati daripada manusia, seluruh manusia yang ada di dunia ini hatinya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pilih hati yang terbaik, dijadikan hati itu hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadharallahu ila qulubin nas fakhtara Muhammadan. Allah Subhanahu wa taala melihat hati manusia dan Allah pilih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hati yang terbaik di antara sekian banyak manusia. Faba'athahu bi risalati, dan Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah Islam. Wantakhabahu bi ilmi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kenabian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan Habibullah, kekasih Allah.
manusia nomor satu yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Habibullah, kekasih Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah juga sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para nabi dan para rasul. Para nabi itu adalah manusia-manusia pilihan Allah. Para nabi itu adalah manusia-manusia yang dekat dengan Allah. Manusia khusus yang diutus oleh Allah untuk membawa ini agama. Dan di antara sekian banyak nabi dan rasul, Allah jadikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Itu bukti nyata bagaimana cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang lain bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hiburan Allah subhanahu wa ta'ala. Berita menyenangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala buktikan, tunjukkan, ajarkan kepada kita semua. Terangkan, umumkan kepada kita semua bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama yang indah. Allah tidak pernah memanggil dengan nama langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah memanggil dengan pujian-pujian. Ya ayyuhar rusul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, Taha, dan panggilan-panggilan lembut lainnya. Allah khususkan khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah panggil dengan panggilan yang indah. Dan Allah katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat dia susah. Kenapa? Karena sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima wahyu agak gelisah hatinya, khawatir Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada umatnya. Nabi khawatir, Nabi risau, maka Allah subhanahu wa ta'ala tenangkan hati Nabi. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, aku tidak pernah turunkan Al-Quran untuk membuat kamu susah, untuk menyusahkan hatimu, menggelisahkan perasaanmu. Tidak. Itu bukti, tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, tanda yang lebih jelas lagi adalah yang menyangkut dengan kita ini. Apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala jadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Khairul umam. Umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lahirnya belakangan, hidupnya di dunia ini terakhir. Hidup di zaman fitnah. Hidup di tengah-tengah kemungkaran yang merajalela. Datangnya belakangan, badannya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, amalannya pas-pasan. Tapi subhanallah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya pun Allah jadikan khairul ummah, sebaik-baik umat. Berapa umur kita?
Umur kita ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 au 70 sana. Wa qalilun may yujawizu dhalik. Umur umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit yang bisa melewati batasan tersebut. Itu umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau umat dahulu, oh panjang-panjang. Umat dahulu ada yang ribuan tahun. Ada yang ratusan tahun, panjang-panjang, jauh lebih panjang daripada kita. Tapi kita umurnya yang pendek ini dikatakan oleh Allah, kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Badannya juga jauh dibandingkan umat terdahulu. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, tingginya 60 hasta. Sekitar 30 meter tingginya. Itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Begitu tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita ketika rombongannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam masuk ke dalam surga, terlihat bagaimana tingginya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. 60 hasta. Kita berapa? Paling 1,5 meter. 1,7. Ya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang terdahulu sebelum kita. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap dikatakan khairu ummah. Umat yang terbaik. Amalannya kalah dengan orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu ibadahnya luar biasa. Ibadahnya sangat hebat. Sangat khusyuk, sangat tekun, istiqomah. Adapun kita hari ini bisa jadi dari awal kita pernah melakukan sholat sampai detik ini mungkin belum pernah kita sholat dari awal sampai akhir kita merasa dilihat Allah atau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saja pikiran yang masuk ke dalam sholat kita. Fikir ini, fikir itu, lalai, lupa, dan lain sebagainya. Itu kualitas amalan kita. Tapi subhanallah, karena Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini dijadikan khairu ummah, umat yang terbaik. Dalilnya mana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khairu ummah, ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia berbuat baik. Watanhauna anil munkar, mencegah manusia dari kemungkaran. Watu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ini pujian. Bagi siapa? Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya bagi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, lau sya'allah laqala antum fa kullukum walakin qala kuntum hadhihi khasatan li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mau, Allah katakan antum dalam ayat itu, tapi tidak, Allah katakan kuntum. Ini menunjukkan kekhususan bagi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita bagaimana? Wa man sana'a misla sana'ihim kanu khairu hadhihi al-ummah. Dan siapa saja manusia yang berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu, misla sana'ihim, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, kanu khairu hadhihi al-ummah, mereka juga termasuk mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummah. Memang ayat ini dikhususkan untuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagian kita mana? Sama, kita juga akan dapat kalau amal kita meniru mereka, kalau perbuatan kita mencontoh mereka, kalau kelakuan kita kita sandarkan dengan apa yang mereka lakukan. Insyaallah kita juga termasuk khairu hadhil ummah, orang yang terbaik, umat yang terbaik
dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu buktikan bagaimana cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai umatnya pun dijadikan umat yang terbaik. Umat percontohan. Kok begitu hebat ya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Karena sahabat itu memang dicetak khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala memilih hati manusia dan dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam hati yang terbaik, kemudian Allah memilih hati-hati manusia yang baik-baik dijadikan itu hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk menemani perjalanan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka juga orang-orang pilihan. Maka kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau meniru, kalau mau mencontoh, ikutilah mereka. Mereka itu orang yang sudah dapat jaminan. Mereka itu orang yang masih di dunia sudah punya sertifikat surga. Tidak perlu diragukan lagi. Man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Siapa yang ingin meniru seseorang, mencontoh seseorang, tirulah orang-orang yang sudah mati. Jangan meniru orang yang masih hidup. Karena yang masih hidup ini belum ada jaminan dari Allah. Tapi mereka yang sudah mati itu sudah dapat jaminan dari Allah. Man kana mustannan falyastanna biman khatmat. Siapa yang ingin meniru, mencontoh, mensuri toladani, mengikuti, ikutilah orang-orang yang sudah mati. Siapa itu? Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abarraha quluban, hati mereka bersih. Wa amaqaha ilman, ilmu makrifatnya sangat dalam. Wa aqallaha takallufan, dan hidupnya tidak neko-neko. Qaumun ikhtarahumullah li syuhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah satu kaum yang dipilih oleh Allah, dicetak oleh Allah untuk menemani perjalanan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatashabbahu bi ahlakihim wa taraikihim, maka tirulah jalan hidup mereka. Jadikan mereka contoh hidupmu. Hum alal huda wassiratil mustaqim. Demi Allah, mereka itu berjalan di atas petunjuk dan jalan yang lurus. Ikutilah jalan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menemani perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwa Allah sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai umatnya pun dijadikan umat yang terbaik. Orang-orang yang menemani dakwah beliau dipilih langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mengikuti mereka, Allah juga ridha kepada mereka semua. Itu bukti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini sebetulnya tidak perlu bingung-bingung. Tidak perlu kita ini mencari idola-idola baru, tidak perlu. Justru nanti malah salah. Tidak perlu kita mencari idola-idola baru. Kita sudah cukup diberitahu oleh Allah. Sudah cukup diberitahu oleh Nabi siapa orang yang harus kita idolakan. Siapa orang yang harus kita tiru. Siapa orang yang harus kita ikuti. Itu saja. Tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita mencari-cari orang lain. Apa yang ada di depan mata kita yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita ikuti. Ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang, kata Nabi. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang yang gemerlap. Siapapun yang kau ikuti di antara mereka, kau pasti dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang kau ikuti dari mereka, kau pasti dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi paksakan diri kita. Semangatkan diri kita untuk mencontoh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali kita berani mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali. Kita pernah mencela mereka, kita pernah merendahkan mereka, Nabi akan marah dengan kita. Kalau Nabi marah, Allah pun akan marah dengan kita. Kenapa? Karena Allah cinta kepada Nabi dan Allah cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian pernah mencela sahabatku. Fa wallazi nafsu Muhammad biyadihi. Demi Allah yang diri Muhammad ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin ma balagha mudda ahadihim walau nasifa. Andaikan salah seorang di antara kamu bersedekah di jalan Allah sebesar gunung Uhud, maka sedekah kalian itu tidak sebanding bila dibandingkan dengan sedekahnya para sahabat walaupun segenggam atau separuh genggaman mereka. Lain, beda, tidak sama. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang betul-betul ikhlas. Mereka itu orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siap berjuang siang malam dengan apa saja yang dia miliki demi keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan demi tersebarnya ajaran Islam. Maka sekali-kali kita jangan mencela mereka. Tidak boleh kita menghina mereka. Melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi pada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah. Itulah bukti-bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta kepada orang-orang yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi, beserta Nabi untuk mendakwahkan ajaran Islam sehingga hari ini kita menjadi orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita harus tahu juga bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, ini penting. Kita harus tahu bagaimana sebenarnya cinta Nabi kepada umatnya. Kerisauan Nabi kepada umatnya, pengorbanan Nabi kepada umatnya yang sangat besar, kita harus tahu supaya kita juga mampu bersyukur kepada Allah karena Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sampai hari ini kita mengenal yang namanya Islam. Sejak hari pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ya ayyuhal mudassir. Wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berikan peringatan kepada manusia. Ketika ayat itu turun, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? La rahata ba'dal yaum. Tidak ada istirahat lagi setelah hari ini. Tidak ada istirahat lagi setelah hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La rahata ba'dal yaum. Tidak ada istirahat lagi setelah hari ini. Yatajawwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan wa nahara. Nabi berkeliling mendatangi umatnya siang dan malam. Siang dan malam Nabi bekerja keras mendatangi umatnya, tenggelam di tengah-tengah manusia, terjun di tengah-tengah masyarakat. La rahata ba'dal yaum. Tidak ada lagi istirahat setelah hari ini. Itu yang dikatakan, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat tersebut. Artinya apa? Nabi siap kapan saja. Nabi siap kapan saja dalam keadaan apapun untuk memberi nasihat kepada ini umat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawaliyal ahzan daimal fikr. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berada dalam keadaan gelisah,
risau kepada umat. Naimal fikr, selalu berfikir untuk menyelamatkan umatnya. Hatta la yanamu kathir wa la yakul kathir. Sampai-sampai Nabi tidak nyenyak ketika tidur dan tidak kenyang saat beliau makan. Kenapa? Karena merisaukan umat, karena memikirkan umat, kasihan melihat umatnya. Jangan sampai ini umat celaka di neraka nanti. Maka Nabi bekerja keras siang dan malam berjumpa umat untuk membawa umat ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam datang, turun lagi himbauan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun. Bangun. Beribadahlah kepada Allah di akhir malam. Jangan tidur. Apalagi saat mendengarkan taklim. Tidak boleh tidur. Jangan menundukkan kepala. Saat ini bukan saatnya kita menundukkan kepala. Tunjukkan bahwa kita cinta dengan ilmu. Tunjukkan bahwa kita cinta dengan Allah. Cinta dengan Al-Quran. Cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di akhir malam, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, doa kepada Allah. Coba bayangkan, siang hari Nabi SAW disuruh bangun untuk berjumpa manusia. Malam hari disuruh oleh Allah bangun munajat kepada Allah. Artinya apa? Siang hari membawa manusia kepada Allah, malam hari mengajak merayu Allah untuk segera memberikan hidayah kepada umatnya. Itulah cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ini umat. Siang hari bercucuran keringat, malam hari bercucuran air mata. Siang hari bercucuran keringat, malam hari bercucuran air mata, merayu Allah supaya Allah menyegerakan hidayah untuk ini umat. Itulah bukti bagaimana cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sampai-sampai istrinya Aisyah radhiyallahu anha terkejut. Karena apa? Karena rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak mendoakan umatnya. Ra'aitu yawman sururan fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari aku melihat kegembiraan di wajah suamiku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mumpung Nabi sedang gembira, aku ingin meminta sesuatu khusus buat aku. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ud'uli, wahai Rasulullah, doakan saya. Doakan saya, wahai suamiku. Mintakanlah ampun kepada Allah atas semua dosa-dosaku, ya Rasulullah. Maka Nabi pun ikuti apa yang diinginkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi langsung berdoa, Allahumma ufir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhar wa ma a'lanat wa ma asrarat. Wa anta a'lamu minni. Ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang terang-terangan dilakukan, dosa-dosa yang tersembunyi dia lakukan. Dan engkau maha tahu ya Allah, dosa apa saja yang pernah dilakukan oleh istriku Aisyah radhiyallahu anha. Ampunilah semua dosanya ya Allah. Subhanallah. Maka saat itu Aisyah gembira sekali. Karena Aisyah tahu bahwa yang berdoa adalah Nabiullah, Habibullah, orang yang sangat dekat dengan Allah, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah gembira, saking gembiranya Aisyah sampai kepalanya ini jatuh di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa farihtu farhan hatta saqata ra'si ala hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisababil farah, maka aku gembira, senang, bahagia saat itu. Saking gembiranya aku sampai kepalaku ini jatuh di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kok Aisyah begitu senang ya.
kok Aisyah begitu gembira ya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, afarahti ya Aisyah? Kamu senang wahai Aisyah? Kamu gembira wahai Aisyah? Naam ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Aku sangat senang pada saat ini. Aku sangat beruntung pada saat ini ya Rasulullah. I'lami ya Aisyah. Maka Nabi katakan, wahai Aisyah, ketahuilah. Ketahuilah wahai Aisyah. Innaha la da'watun li ummati inda kulli salatin. Sesungguhnya wahai Aisyah, aku selalu mendoakan umatku setiap aku selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Sesungguhnya aku tidak pernah lupa mendoakan untuk umatku setelah aku selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Ini cintanya Nabi kepada umat. Aisyah didoakan 1 kali, begitu senangnya. Kita setiap saat didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak pernah bersyukur atas kebaikan Nabi kepada kita semua. Setiap selesai sholat, Nabi tidak pernah lupa mendoakan ini umat. Begitu cinta, begitu sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Sehingga Nabi tidak pernah lupa mendoakan kita. Itu bukti bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Sayangnya Nabi kepada ini umat. Nabi buat kerja siang dan malam. Siang hari bercucuran keringat, malam hari bercucuran air mata. Sampai suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di Masjidil Haram di Makkah Mukarramah, orang-orang Quraisy datang melempari Nabi dengan kotoran unta sehingga Nabi sulit untuk mengangkat badannya. Dilempari kotoran unta sampai menumpuk menutupi badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sulit untuk berdiri mengangkat badannya. Maka datanglah anaknya Fatimah radhiyallahu anha membersihkan kotoran-kotoran tersebut yang menimpa, yang menumpuk di badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai saat itu Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah la tabki, wahai Fatimah jangan kau menangis. Inna Allah Ta'ala ba'atha abaki ala amrin azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ayahmu atas perkara yang besar, wahai Fatimah. Tidak perlu kau bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus ayahmu untuk membawa sesuatu yang besar, wahai Fatimah. Yang mana perkara besar itu akan masuk ke rumah-rumah manusia. Ketika agama itu masuk ke dalam rumah manusia, maka rumah itu akan mulia. Ketika agama itu ditolak masuk ke dalam rumah tersebut, maka rumah itu akan terhina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dia ikhlas melihat keadaan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti itu ketika membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan Nabi sudah sampai pada puncaknya. Tidak ada seorang Nabi yang mendapatkan penderitaan lebih daripada penderitaan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Nabi sampai diusir dari kampung halamannya, sampai dikejar-kejar akan dibunuh, disayembarakan pada saat itu. Itu semua dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena cintanya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad udhitu fillah ma lam yud'ahad, demi Allah, aku Muhammad mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang mana tidak akan ada seorang Nabi yang akan mendapatkan penderitaan seperti penderitaan yang pernah aku alami. Tidak ada. Penderitaan yang didapati oleh Nabi sudah sampai pada puncaknya. Tapi Nabi ikhlas. Ketika Nabi berjalan ke Taif, orang Taif pun melempari batu sampai berdarah-darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat geram melihat kejadian itu. Malaikat menawarkan, ya Muhammad, kalau kamu mau, aku akan minta izin kepada Allah untuk membalikkan gunung ini supaya mereka tenggelam semuanya. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, ya Allah. Berikan petunjuk kepada kaumku, ya Allah, karena mereka belum faham.
Karena mereka belum sadar. Kalau mereka faham, mereka sadar, mereka tahu apa yang aku bawa, mereka tidak mungkin lakukan itu semua kepada aku seperti ini. Berikan hidayah kepada mereka. Walaupun saat ini, ya Allah, mereka belum mau menerima dakwah yang aku sampaikan kepada mereka. Tapi aku berharap, ya Allah, semoga keturunan-keturunan mereka, supaya lahir dari keturunan mereka, orang-orang yang menyembahmu, ya Allah. Maka benar. Kalau saat itu betul-betul ditenggelamkan oleh malaikat karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di tempat itu tidak akan ada lagi orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena Nabi sabar, karena Nabi ikhlas, in kana laisa alaika ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau Engkau tidak murka, ya Allah, aku ikhlas, ya Allah. Kalau Engkau tidak marah kepada mereka, ya Allah, aku ridho, ya Allah, dibuat seperti ini kepada oleh mereka, ya Allah. Nabi ikhlas, Nabi ridho. Kenapa? Karena Nabi cinta kepada ini umat. Nabi tidak dendam, Nabi tidak marah, Nabi tidak melaknat umatnya. Kenapa? Karena Nabi sangat mencintai umatnya. Maka benar, saat ini banyak orang-orang Taif yang menyembah Allah. Banyak orang-orang Taif yang menjadi ulama-ulama besar. Kenapa? Karena doa dan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ini umat. Apapun yang terjadi, Nabi tetap istiqomah, sabar, menuntun, membawa ini umat supaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita syukuri bersama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, mengajarkan agama, mendidik kita sehingga kita mengenal Allah, mengenal Islam. Kalau dulu Nabi hanya mementingkan dirinya saja, mungkin kita hari ini tidak mengenal Allah. Mungkin kakek moyang kita juga masih menyembah batu. Karena saat itu, orang-orang Quraisy datang kepada Nabi SAW. Mereka menawarkan tawaran-tawaran yang cukup menarik. Setelah mereka berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi SAW, ternyata tidak bisa. Mereka merayu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata tidak mempan. Akhirnya mereka menawarkan 3 tawaran yang cukup besar. Apa kata mereka, ya Muhammad? In kana turidu bikal ba'ah, falnuzawwijuka ashra. Wahai Muhammad, kalau kamu suka wanita, ya Muhammad, aku berikan kepada kamu 10 wanita tercantik di kalangan Quraisy. Kita akan kumpulkan orang-orang cantik di kalangan Quraisy. Pilihlah 10 orang di antara mereka. Subhanallah. In kana turidu malan fanaj'aluka aghna Quraisy rajulan. Kalau kamu suka harta, ya Muhammad, aku jadikan kau orang yang paling kaya. In kana turidu mulkan fanumallikuka. Kalau kamu suka pangkat, aku angkat kau sebagai raja. Tapi syaratnya satu, tinggalkan dakwahmu, ya Muhammad. Jangan kamu jalan ke sana kemari mengajak orang-orang untuk menyembah Tuhanmu yang baru itu. Biarkan mereka mengikuti agama nenek moyang mereka. Tidak perlu kau ke sana kemari, ya Muhammad, menyebarkan agama barumu itu, mengajak mereka menyembah Tuhanmu itu. Jangan, ya Muhammad. Kamu mau wanita, aku berikan 10 wanita tercantik di kalangan Quraisy. Mau harta, aku jadikan orang yang paling kaya. Mau pangkat, aku angkat kau sebagai raja. Syaratnya satu, duduk manis di rumahmu, ya Muhammad. Kalau Nabi hanya memikirkan dirinya, kalau Nabi hanya memikirkan nafsu syahwatnya saja, ingin jadi orang kaya, ingin jadi raja, maka Nabi terima tawaran tersebut. Tapi Nabi bukan itu yang difikirkan. Nabi sangat mencintai ini umat. Nabi sayang kepada ini umat. Nabi tahu kalau dakwah ditinggalkan, maka umat ini akan tersesat. Kalau dakwah ditinggalkan, umat ini akan berbondong-bondong masuk neraka jahanam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, لَوُضِئَتِ الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرُ عَلَى يَسَارِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُذْهِرُهُ اللَّهُ أَهْلِكَ فِي طَلَبِهِ. Demi Allah,
Jangankan itu semua yang mereka mampu tawarkan kepada aku untuk menghentikan dakwahku ini. Jangankan hanya itu yang mereka mampu berikan kepada aku untuk menghentikan dakwah yang mulia ini. Andaikan mereka hebat, mereka mampu membawa matahari diletakkan di tangan kananku, dan mereka mampu membawa bulan diletakkan di tangan kiriku, supaya aku tinggalkan dakwah ini, supaya aku hentikan dakwah ini. Wallahi ma taraktu hadzal amr, demi Allah, sedetik pun aku tidak akan pernah berhenti di dalam dakwah. Hatta yudhhiruhu Allah au ahlika fi talabi, sampai Allah memenangkan aku, menuntaskan dakwah ini, atau aku habis di dalam dakwah, atau aku mati ketika mendakwahkan agama. Itulah keputusan orang yang mencintai umat. Itulah keputusan orang yang mencintai kita. Tidak pernah mau meninggalkan dakwah sedetik pun, karena Nabi tahu meninggalkan dakwah adalah resiko besar. Umat ini akan berbondong-bondong masuk neraka jahanam. Siapa yang akan ditanya nanti? Siapa yang akan disoal oleh Allah ketika kita lupa daripada dakwah, sehingga umat ini semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita, jangan sekali-kali tinggalkan dakwah apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian. Itu bukti, tanda bagaimana sayang dan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mau meninggalkan dakwah. Ada anak Yahudi yang sedang sakit pada saat itu. Tetap dirisaukan oleh Nabi. Jangan sampai anak ini mati tanpa kalimah la ilaha illallah. Karena ketika dia mati tanpa kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam neraka. Nabi tahu bagaimana penderitaan orang di neraka. Nabi melihat apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Maka Nabi risau jangan sampai ini umat masuk ke dalam neraka. Umatnya difikirkan oleh Nabi, hatta anak Yahudi didatangin oleh Nabi menjelang kematiannya. Ya gulam kulla ilaha illallah. Wahai anak, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Nabi datang kepada anak yang sedang sakit ini. Maka si anak tadi tidak berani mengucapkan kata-kata yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena belum dapat izin dari orang tuanya. Anak itu melirikkan matanya kepada ayah yang ada di sampingnya. Rupanya sang ayah diam saja, belum kasih izin. Anak itu pun takut. Anak itu juga diam. Yang kedua kali Nabi katakan, ya gulam kul la ilaha illallah. Wahai anak, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah wahai anak. Anak itu terdiam lagi. Lihat ayahnya, belum ada komentar apa-apa. Sampai yang ketiga kali Nabi tawarkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang mulia, yang akan memasukkan manusia ke dalam surga. Maka anak itu pun melihat ayah yang ada di samping dia. Rupanya Allah gerakkan hati sang ayah. Si ayah menyuruh anaknya untuk mengikuti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya waladi atti Abul Qasim, wahai anakku, ikuti apa yang dikatakan Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu pun langsung bersyahadat. Anak itu pun ucapkan la ilaha illallah, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dia meninggal dunia dalam keadaan iman. Setelah itu dia meninggal dunia dalam keadaan iman. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang di akhir katanya mampu ucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nabi gembira dengan peristiwa ini. Nabi gembira dengan peristiwa ini. Kenapa? Karena anak tersebut selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Subhanallah. Begitulah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, memang luar biasa. Bukan hanya di dunia Nabi cinta kepada ini umat, sampai terakhir ketika sakaratil maut sudah menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam keadaan sakit waktu itu.
Nabi tahu bahwa ajalnya sudah hampir tiba. Sahabat-sahabat berkerumun di sampingnya. Istri dan anaknya ada di situ. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada dirinya. Datang seseorang yang tidak dikenal oleh Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi pun bertanya, siapa yang datang wahai Fatimah? Fatimah menjawab, saya tidak tahu ya Rasulullah. Sepertinya orang itu baru aku kenal. Sepertinya orang itu baru aku lihat. Maka Nabi SAW katakan, itu adalah makhluk ciptaan Allah yang akan memisahkan saya dari kelezatan sementara dunia dan alam semesta ini. Itulah malaikat yang akan menjemput kita daripada kematian. Maka saat itu Fatimah radhiyallahu anha faham bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai mendekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu bertanya, kenapa Jibril tidak datang kepada aku? Kenapa Jibril tidak ikut? Maka malaikatul maut mengatakan bahwa Jibril telah mempersiapkan kedatanganmu ke surga ya Rasulullah. Pintu-pintu surga sudah dibuka oleh Allah. Malaikat-malaikat sudah bersusun-susun untuk membawa rohmu ya Rasulullah. Pintu surga yang ada di dalamnya segala kenikmatan sudah dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam keadaan seperti itu, apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang difikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bertanya, bagaimana nasib umatku setelah aku meninggalkan mereka nanti? Tetap umatnya yang difikirkan oleh Nabi. Saat datang peristiwa yang sangat mencekam, yang ditanya oleh Nabi adalah keadaan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Itulah ucapan-ucapan akhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kewafatannya. Begitu juga ketika nanti saat dunia ini sudah hancur dengan datangnya hari kiamat. Ditiupkan sangkakala yang kedua yang menunjukkan bahwa manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya masing-masing menuju ke padang mahsyar. Manusia pertama yang akan dibangkitkan dari kuburnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam yang membangunkannya. Ayyu yaumin hadza ya Jibril? Hari apa ini wahai Jibril? Hadza yaumu ma wa'adaka rabbuk. Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah, yaitu datangnya hari kiamat. Maka mendengar jawaban itu, langsung Nabi ingat kepada umatnya. Fa'aina ummati ya Jibril. Kalau ini hari peristiwa yang sangat dahsyat, bagaimana keadaan umatku ya Jibril? Di mana mereka ya Jibril? Yang ditanya oleh Nabi umatnya. Bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi umatnya. Kenapa? Itu bukti nyata. Bagaimana cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ini umat. Bukan hanya di situ. Ketika ini umat sudah berada dalam keadaan sangat menderita. Di padang mahsyar nanti. Semua nabi sudah tidak kenal lagi dengan kaumnya dan umatnya. Semua nafsi. Suami tidak urus istrinya. Istri tidak kenal suaminya. Anak orang tua. Saudara satu dengan saudara yang lain. Apalagi. Tidak kenal. Walaupun kita berpapasan. Tidak kenal pada saat itu nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Pada hari itu semua saring berlarian, takut, tidak mau ketemu, tidak peduli walaupun orang itu sangat dekat dengan kita di dunia ini. Tapi di akhirat nanti tidak ada lagi kepedulian satu dengan yang lain. Nabi pun sudah tidak mau lagi.
nafsi, 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 kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati, ummati. Nabi tetap memikirkan umatnya. Nabi bersujud di hadapan Allah. Nabi bersujud di bawah arasnya Allah. Minta kepada Allah supaya dihentikan hari mahsyar. Kenapa? Karena umat sudah tidak tahan lagi. Sampai doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Apa yang kau minta akan aku berikan. Maka dihentikan hari mahsyar. Manusia dalam keadaan susah. Nabi menunggu umatnya di telaga Kausar. Untuk apa? Memberikan minum orang-orang kehausan pada saat itu. Khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku ingin berjumpa denganmu di akhirat nanti, di mana aku harus mencarimu, menjumpaimu ya Rasulullah?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Carilah aku di telaga Kausar. Carilah aku di telaga Kausar. Aku akan memberikan minum kepada umatku. Dan orang yang meminum air tersebut la yadma'u ba'daha abadan hatta yadkhulahul jannah." Orang yang minum air tersebut tidak akan pernah haus selama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi mengawal ini umat. Terus Nabi mengawal ini umat. Walaupun surga sudah disiapkan untuk beliau, tapi Nabi tidak gembira sebelum umat ini masuk ke dalam surga. Maka Allah haramkan surga diinjak oleh manusia sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Ini juga merupakan kegembiraan khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak akan pernah tenang sebelum umatnya ini selamat sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika umat ini melintasi jembatan Sirat, maka Nabi berdiri di tepian Sirat, berdoa kepada Allah, Rabbi Salim Salim, Rabbi Salim Salim, Rabbi Salim Salim. Ya Allah, selamatkan umatku meninti jembatan Sirat. Selamatkan umatku melintasi jembatan Sirat, karena jembatan Sirat sangat berbahaya. Jembatan Sirat itu sangat berbahaya. Kalau kita tercebur, kita akan masuk ke dalam neraka. Titiannya sangat tipis, sangat tajam, dan sangat jauh. Yang selamat siapa? Orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berdiri di pinggir jembatan, dan Nabi mendoakan keselamatan untuk ini umat. Begitu cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah kita berikan? Apa balasan kita atas cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka terakhir, dalam pertemuan kita malam hari ini, saya akan menceritakan beberapa contoh bagaimana seharusnya cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seharusnya cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu dibuktikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini tidak boleh mencintai seseorang lebih daripada cinta kita kepada Nabi, enggak boleh. Tapi apakah kita sudah cinta kepada Nabi melebihi segala-galanya? Apakah sudah kita mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya? Belum. Masih jauh. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai aku lebih daripada bapak kamu, anak kamu, dan seluruh manusia di dunia ini. Tidak boleh. Tidak boleh kita mencintai seseorang lebih cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kana abaukum, katakan andaikan bapak-bapak kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, wa azwajukum, dan istri-istri kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa asyiratukum, dan kerabat dekat kamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang kamu kumpulkan, wa tijaratan tahsauna kasadaha, dan perdagangan yang kamu takut atas kerugiannya, wa masyakina tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu senangi, ini delapan. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, apabila delapan itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan lebih kamu cintai daripada perjuangan agama, fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri,
tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan kepada kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan sekali-kali Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Diancam, tidak boleh. Kita mencintai seseorang, walaupun itu bapak kita, walaupun itu istri kita, walaupun itu kerabat, harta benda, rumah, perdagangan, tidak boleh kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan agama. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bagaimana cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah. Ketika peperangan Badar hampir mulai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merapikan barisan pasukan pada saat itu. Sambil memegang anak panah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merapikan barisan pasukan pada saat itu, dan rupanya Sawad bin Ghaziyah ini sedikit melenceng, tidak lurus daripada barisan yang ada. Maka Nabi luruskan dengan menggunakan anak panah tersebut. Istiqim ya Sawad, luruskan barisan kamu ya Sawad. Maka seketika itu Sawad marah. Sawad tidak terima dengan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad auja'tani ya Rasulullah, waqad arsalaka Allahu bil haqq. Kamu telah menyakiti perasaanku ya Rasulullah. Padahal Allah mengutus kamu untuk perkara yang hak. Kenapa engkau sakiti aku ya Rasulullah? Aku akan membalas ya Rasulullah. Sahabat-sahabat melotot matanya. Apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah akan mengeluarkan pedang daripada ikatannya untuk memenggal kepala si Sawad tadi yang berani minta pembalasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tenangkan Umar. Nabi tenangkan para sahabat. Biarkan apa yang dilakukan oleh Sawad tadi. Maka ketika Nabi sudah menyerahkan dirinya untuk dibalas, rupanya si Sawad tidak terima juga. Apa kata dia? Ketika engkau pukul aku ya Rasulullah, aku dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Maka bukalah bajumu ya Rasulullah. Tambah marah lagi sahabat. Ini kurang ajar manusia. Tidak tahu diri. Siapa yang dia hadapi? Tapi sahabat tidak berani berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan apa yang dilakukan dia. Maka benar Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membuka bajunya. Subhanallah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membuka bajunya, maka langsung saat itu Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu memeluk badan Nabi dengan sekencang-kencangnya. Sampai semua orang heran. Nabi pun juga terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Sawad. Dia peluk Nabi dengan pelukan yang sangat kencang. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hamalaka ala hadza ya Sawad?" Wahai Sawad, apa yang kau lakukan kepada aku ini? Apa yang kau lakukan seperti ini, wahai Sawad? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, pasukan sudah ada di depan kita. Dia ini ingin berjalan untuk membantu Islam. Untuk berjuang di jalan Allah. Pasukan musuh sudah ada di depan. Maka saya ingin, ya Rasulullah, di sisa-sisa umurku yang tinggal beberapa saat ini, aku ingin peristiwa besar terjadi pada diriku. Yang sejak dulu aku idam-idamkan ya Rasulullah. Bagaimana tubuhku yang hina ini. Bagaimana kulitku yang hina ini. Bisa bertempel, bertemu dengan kulit yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sangat senang ya Rasulullah. Hari ini apa yang menjadi keinginanku itu terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung saat itu mendoakan kebaikan untuk Sawad radhiyallahu anhu, dan dia langsung berangkat berjuang di jalan Allah, dan dia pun gugur dalam peperangan tersebut. Dijamin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal radhiyallahu anhu
yang terkenal sebagai muadzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal dunia, dia tidak mau lagi mengumandangkan azan. Tidak kuat. Kenapa? Karena selalu teringat masa-masa emas saat beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun Bilal menjadi muadzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Maka begitu Nabi meninggal dunia, dia pun ikhlas meninggalkan Madinah Munawwarah. Dia pergi ke Syria. Lama tinggal di sana. Sampai suatu hari Bilal bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepadanya, "Ya Bilal, kenapa sampai hari ini engkau tidak mendatangi aku? Kenapa sampai hari ini engkau tidak berziarah kepada aku?" Maka begitu dia bangun dari tidurnya, langsung bergegas diri, berangkat menuju ke Madinah Munawwarah, berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Bilal berziarah di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Datang cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Husain, merayu Bilal untuk mengumandangkan azan. Bilal tidak mau. Bilal khawatir. Bilal menolak. Tapi terus didesak. Sampai saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga meminta Bilal untuk mengumandangkan. Dan akhirnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satu kali saja kumandangkan azan di masjid ini." Maka naiklah Bilal ke atas menara, sebagaimana yang selalu dilakukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah Bilal mengumandangkan azan. Mulailah Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang-orang penduduk Madinah pada saat itu tercengang-cengang. Dia dengar lantunan azan yang pernah didengar di saat hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhamburan keluar dari rumah. Berhamburan keluar dari rumah. Sampai gadis-gadis yang dipingit pun keluar dari rumah. Karena tercengang-cengang dengan suara adzan yang dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Apalagi ketika dilantunkan lafad, "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka semua orang penduduk Madinah pecah dengan rasa tangis mereka pada saat itu. Terkenang masa-masa indah saat mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Bilal pun terisak-isak tidak mampu melanjutkan azannya. Itulah kehormatan, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang sebenarnya, cinta yang hakiki, cinta yang keluar dari dalam hati kepada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah cinta itu ada pada diri kita? Apakah cinta itu sudah kita miliki? Kalau belum, kita harus berusaha. Kita harus berupaya. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, andaikan kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As-sa'atu atiyatun, kiamat itu pasti datang. Wal mautu baghdatan, dan kematian itu akan tiba-tiba menjemput kamu. Fama a'adattaha laha, apakah kamu semua sudah punya persiapan? Ini Nabi tanyakan kepada salah seorang sahabat. Sahabatku, kata Nabi, kiamat itu akan datang. Kematian akan tiba-tiba menjemput kamu. Apa yang sudah kau siapkan? Maka sahabat itu menjawab, "La syai'a ya Rasulullah illa fa inni uhibbuka." Aku tidak punya persiapan apapun ya Rasulullah, kecuali aku cinta padamu. Aku sangat cinta padamu. Aku sangat cinta padamu ya Rasulullah. Itulah persiapan yang sudah aku siapkan untuk menjemput kematianku. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Al mar'u ala man ahabba." Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai saat hidup di dunia. Orang itu nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai saat dia hidup di dunia. Kalau dia cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dan pasti
dia akan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti, dan dia pasti akan diberikan minum oleh tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari air telaga Kausar, dan dia tidak akan pernah haus selama-lamanya hatta yadkhulahul jannah, sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi sangat mencintai kita, Nabi sangat merindukan kita, sampai-sampai di tengah-tengah sahabat Nabi katakan, "Ashtaku ala ikhwani," aku rindu kangen dengan saudara-saudaraku. "Alasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Sahabat-sahabat bertanya, "Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" "La bal antum ashabi." "Tidak. Kamu bukan saudaraku, tapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Tapi aku rindu dengan saudara-saudaraku," kata Nabi. "Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah?" "Malam yarani wa amana bi." "Sahabat-sahabatku adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada aku." Itulah saudara-saudara Nabi. Itulah saudara-saudara Nabi yang dirindukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah memandang wajah Nabi, kita tidak pernah melihat mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita yakin bahwa ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran yang benar. Kita yakin suri toladan yang benar membawa kita ke surga adalah suri toladan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah ketika keyakinan itu ada pada diri kita, insya Allah kita dianggap sebagai saudara-saudaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga di bulan yang mulia ini kita dapat memacu diri kita, menambahkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya awal al-awalin, ya akhir al-akhirin, ya dhul quwwatil matin. Ya rahimad du'afa wal masakin, zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghafir warham wa tajawas amma ta'lam innaka anta a'azzal akram. Allahumma innaka afuun karim. تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا لم تملكنا منها شيئا فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستهيد. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت شافي لا شافي إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا الله يا تهان كامي، ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah. Kami mengangkat tangan kami pada malam hari ini ya Allah. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah bahwa kami hamba-Mu yang banyak dosa dan salah ya Allah. Kami hamba-Mu yang berlumuran dosa dan salah ya Allah. Banyak sekali perintah-perintah-Mu yang kami tinggalkan. Banyak sekali larangan-larangan-Mu ya Allah yang kami terjang ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Tanpa ampunan yang Kau berikan kepada kami ya Allah, kami tidak akan selamat ya Allah. Tanpa ampunan yang Kau berikan kepada kami, kami tidak akan selamat ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Maka ampunilah dosa kami. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Kami belum mampu berbakti kepada mereka ya Allah. Dan mereka telah meninggal dunia ya Allah. Jadikanlah kami anak soleh ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasuhku di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ya Allah anak dan istri kami ya Allah. Ampunilah dosa anak dan suami kami ya Allah. Berikanlah ampunan kepada mereka semua ya Allah. Berikanlah ampunan kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, didiklah ya Allah. Didiklah anak-anak kami ya Allah supaya menjadi anak yang soleh dan soleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Fitnah dunia semakin hari semakin besar ya Allah. Fitnah akhir zaman semakin besar ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman ya Allah. Berikanlah iman yang kuat kepada anak-anak kami. Berikanlah iman yang kuat kepada anak-anak kami, ya Allah. Sehingga mereka mampu menghadapi fitnah yang besar ini, ya Allah. Dengan kekuatan iman mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Tuntunlah kami, ya Allah. Mudahkanlah semua urusan kami, ya Allah. Tutuplah aib-aib kami, ya Allah. Nampakkanlah hanya kebaikan-kebaikan kami, ya Allah. Berikanlah keikhlasan dalam setiap amal kami, ya Allah. Setan senantiasa mencuri niat baik kami, ya Allah. Maka bimbinglah, ya Allah. Kawallah dan tuntunlah niat kami, ya Allah. Sehingga kami selalu ikhlas dalam beramal, ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang berkah, ya Allah. Berikanlah kepada kami semangat untuk taat kepada-Mu, ya Allah. Berikanlah kepada kami, ya Allah, keberanian untuk meninggalkan segala macam bentuk kemungkaran dan kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami, ya Allah, sedangkan kami berada dalam puncak keimanan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Banyak di antara kami yang sakit, ya Allah. Sembuhkanlah mereka, ya Allah. Sembuhkanlah kami, ya Allah.
terutama orang tua kami, ya Allah, tuan rumah kami, ya Allah, Bapak Haji Wisnu Hadi, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya, ya Allah. Berkailah rumah ini, ya Allah. Jadikanlah anak-anaknya, ya Allah, anak-anak yang soleh, ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya Allah, yang berbuat baik sebagaimana kebaikan orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah, terimalah doa kami, ya Allah. Kabulkanlah dan terimalah doa kami sebagaimana Engkau mengabulkan dan menerima doa para nabi dan para rasul, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu halqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.